Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali ke channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Kali ini otomotifnya gini ya, nggak kayak gini ya, nggak nyetir tapi gini, karena saya lagi apa ini, bawa motor saya. Saya ke Semarang, hindari macet, saya bawa motor. Nah ini saya lagi ngadep nih di Masjid Agung Semarang ini, ya daripada nggak ada kerjaan sendirian, ya saya bikin konten ya dikit-dikit. Ini motor tapi ceritanya sama kayak yang konten mobil ya. Jadi kan karena channel saya seputar otomotif, ini motor pun akan saya kasih gambaran, siapa tuh dari kalian ada yang pingin motor ya. Ini ada motor yang ya kayak seperti mobil lah ya, murah. Intinya channel saya kan mobil bekasnya kan mobil murah ya. Jadi ini motornya pun motor murah ya. Lah murah seperti apa, kondisinya seperti apa, ya simak video saya terus sampai akhir. Sebelum kita ke motor ini ya, sedikit cerita aja. Dulu itu saya masa muda itu pingin banget motor ini ya, cuman kok nggak mampu ya, nggak mampu apalah daya ya. Sekarang ada kesempatan, saya hanya apa ya, membahagiakan aja, karena masa muda kurang bahagia ya, kayak masa kecil kurang bahagia ya, seperti itu. Jadi yang penting apa, sudah merasakan gitu aja ya. Nantinya tetap saya jual lah ya, udah tua nggak cocok, cocoknya ya naik metik-metik yang gede ya, anaknya dua, jadi kan biar bisa ponceng depan belakang. Kalau ini motor ini egois, ini sendiri aja ini. Nah langsung kita ke motor Yamaha R25. Ini tahun 2014 ya, ini generasi awal ya, pertama kali keluar ya 2014 kalau nggak salah. Dulu saya pengen banget ini motor ini. Nah ini ya 250cc mesinnya. Nah ini dua silinder, cuman ini apanya, kerangkanya saya nggak suka, itu nggak delta box ya, tapi tetap aja motor ini khas Yamaha ya, ringan, nah lincah ya kan. Nah motor ini yang nggak ori ininya ya, slapper belakang dah, tadinya nggak ada, saya dapetnya nggak ada, tapi yang lainnya masih ori semua ya, paling nggak ori ya riting itu saya belikan, soalnya ini nyalanya bagus. Kalau ini riting ini juga nggak ori ya, tapi yang lainnya masih ori semua. Ini tak beliin juga biar nanti kalau nggak ada gininya nggak keren, kayak orang itu nggak ada jenggotnya itu nggak keren. Jadi ada jenggotnya agak cocok gitu ya. Nah untuk mesin semuanya masih segel ya, perawatan ini saya juga tak, ketika saya beli juga saya servisikan rekod ini, jadi tetap ada rekodnya di Yamaha. Terus untuk bannya ini masih bawaan asli. Nah ini masih bawaan aslinya ini, jadi sudah sangat nggak layak ini. Ini bawaan asli dari dulu barunya, ini 2014. Nah, depan belakang semua masih bawaan aslinya. Jadi ini apa, bawanya jangan kenceng-kenceng ya, jangan kayak di sirkuit, ini bawanya harus santai-santai aja, pelan-pelan aja ya, seperti itu. Kenapa juga masih ori? Untuk kilometernya ini 22.400 ya, sama ini ya. Ini saya pasang sendiri juga ya, ini ya aksesoris ya, jadi biar apa, kalau kita senggolan sama motor lain ininya itu nggak ngerem kayak gini, jadi ada pelindungnya gini ya. Semuanya berhubungan dengan safety ya, jadi overall motor ini ya orisinil, kilometer segitu kondisinya ya, ban bawaan baru, itu PR-nya banyak ganti itu harusnya. Nah, karena itu sudah nggak aman kalau kalian yang kenceng-kencengan pakai motor kayak gini gitu. Kalau saya kan yang penting masa muda jadi bahagia walaupun sekarang sudah tua. Nah gitu ya. Motor ini saya dapat di harga 22 juta berapa lah, saya agak lupa itu harganya 22 juta berapa, yang penting nggak sampai 23 ya. Kalau per servis ini itu ya bikin aja berapa, 24 ya, 24 atau bikin 25 ya, 25, karena waktu itu pasarannya itu masih 33, 34, 35, terus 32 ya, 3 ya, pemen 30-an gitulah ya. Jadi kalau kita menghemat dana sekitar 7 jutaan lebih lah ya, jadi ya alhamdulillah bisa membahagiakan masa muda ya. Intinya kenapa saya bagikan kepada kalian, saya dapat motor ini kondisinya seperti ini, harganya seperti itu. Nah sekarang harga pasar sekarang itu mungkin sekitar masih 30-an lah ya,
Kalau ada yang murah-murah mungkin mentok 229 ya, cuman ya nggak tahu kondisinya seperti apa juga, karena kan ini motor ini kan banyak kan kayak yang naik juga sukanya kencang ya, jadi anak muda juga cari yang ori ya, tetap ada yang ori ya, cuman kalau yang R25 memang sedikit ya populasinya, karena lebih banyak orang suka yang Ninja gitu kan, jadi kembali ke selera masing-masing. Kalau saya kan agak kecil sama cari motor yang ringan gitu kan. Ya, saya mungkin mau lanjut jalan lagi nih. Ini di Masjid Agung jam segini udah rame. Nah, karena ada vaksinasi ya di sini ya. Jadi udah lumayan rame. Sudah agak adem ini badannya, tadi panas banget di jalan ya. Ini cuacanya kayaknya 38 ini. Cuacanya 38. Kemarin saya lihat di indikator mobil itu 38 seringnya di luaran itu cuacanya. Nah, intinya ini saya tadi bagikan informasi mengenai motor ini, saya dapat di harga berapa ya, jujur apa adanya, kondisinya seperti itu, dan rencana ini mau saya jual ya, mau saya jual karena saya lagi bikin rumah ya, bikin garasi juga buat mobil-mobil itu, nanti parkirnya gimana ya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat ya, saya mau jalan lagi, panas-panasan lagi. Sekian dulu dari saya videonya ya, nanti tak lanjut lagi, kembali ke video mobil ya. Ini tadi rumbek autonya gini ya, nggak kayak gini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.